Datang dan selamat bergabung dengan channel saya, Soikin Madibuni Budidaya. Hari ini saya berada di Pengrajin Sangkar Perkutut Jepara. Inilah salah satu dan inilah beberapa contoh sangkar perkututnya yang belum jadi. Dan ini menggunakan alat-alatnya. Dan ini salah satu contoh ukirannya. Bila sedulur-sedulur ingin memesannya, bisa dengan harga kisaran antara 250 sampai 400 atau sesuai pesanan atau sesuai kualitas atau bahannya, karena biasanya orang berbeda-beda keinginannya. Ini adalah sangkar dari bahan bambu semua. Dan ini adalah beberapa contoh sangkar yang sudah jadi. Dari ketiga sangkar ini kelihatan sama tapi berbeda-beda bentuknya. Dan sudah sedikit mengalami penambahan aksesoris, di antaranya yaitu kaki-kakinya ini sudah mengalami penambahan. Kalau aslinya itu tidak ada kakinya seperti ini. Dan ini sudah mengalami perubahan. Dan bentuk dari ketiga sangkar ini, dari tebuannya bentuknya sudah berbeda-beda. Yang ini bentuknya seperti ini. Ini. Dan ini melingkar semua. Dan ini tebokannya bisa dibuka agar mudah untuk membersihkan kotorannya dan mudah dipasang lagi. Ini juga terbuat dari bambu. Ini terbuat dari bambu semua, yang hanya kayu, hanya ini kayu. Dan juga bawahnya ini dari kayu, ini dari kayu jati. Dan kaki ini penambahannya juga dari kayu jati. Kalau sangkar juga bisa disesuaikan permintaan, coba tanggirkannya bisa disesuaikan dengan permintaan. Dan ini sambungannya sangat rapi dan sangat bagus dan tidak terlihat seperti ada sambungan. Bisa diperhatikan lingkarannya, ini sangat rapi sekali dan tidak ada seperti sambungannya. Dan ini juga diberi penguat pen, atau juga yang disebut kalau istilahnya nagel. Nagel ini akan jadi kuat. Ini sangat kuat sekali, bisa dibuktikan dan diperhatikan. Ini ditekan-tekan oleh orang dewasa. Harga sangkar ini sekitar
400.000 belum termasuk finishing dan ongkos kirim. Jadi perhatikan. Wah. Perhatikan, kuat sekali kan? Dari ketiga sanggar ini juga sokonya juga berbeda-beda, juga bisa disesuaikan dengan permintaan. Ini yang pertama ini bentuknya seperti ini. Yang kedua seperti ini, lurus. Kalau minta soko ukir pun juga bisa. Tapi di sini belum ada contohnya. Tebuannya juga bisa. Ini juga berbeda-beda. Perhatikan dari ketiga sanggar ini juga berbeda-beda. Dan ini juga beda juga. Dan ini adalah contoh gandang perkutut yang sudah jadi dengan model klasik. Dengan tebuan seperti ini. Dan ini jenis tebuan yang bisa dibuka dengan tatokan kawat seperti ini dan memiliki kaki-kaki dari bambu. Kandang seperti ini kisaran harga antara 300.000 dan yang kalau ini sekitar 350. Dan ini jenis sangkar terkuku dengan bahan-bahan bambu, kisaran harga sekitar 250 belum ongkir dan finishing. Itu sangkar terkuku tanpa ada sokonya. Dan ini adalah jenis sangkar yang saya pesan khusus. Ini sangkar perkutut saya pesan khusus yang terbuat dari bahan bambu semua dengan ukuran lingkar 33 cm dan juga tebokannya bisa dibuka seperti ini. Dan ini juga sangkar model Thailand, saya pesan khusus dan bahan pilihan yaitu dari bahan bambu kuning, sebagian dari bahan bambu kuning. Dan ini juga tebokan bawahnya bisa dibuka. Dan ini memakai pintu dari bawah seperti ini dari bawah, ini pintunya di bawah sini dan tebokannya juga bisa dibuka. Sangkar ini sangat kuat sekali.
pemesanan sangkar ini estimasinya yaitu 2 bulan paling cepat karena banyaknya pesanan dan harus ngantri. Bila sedulur yang ingin memesan bisa memesan dengan syarat dan ketentuan semestinya, yaitu dengan uang terlebih dahulu karena beliaunya membuat, kalau tidak ada uangnya tidak mungkin dibuatkan karena terlalu banyak pesanannya, dan juga beliau tidak mau menerima via telepon kalau belum kenal orangnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, selalu berusaha dan berdoa. Salam Kung Mania dari Jepara.